sama aku, Kalista Ardelia Family. Hari ini aku mau review stiker. Oh my god, stikernya banyak banget macamnya. Ada yang kotakan, ada yang kayak gini, ada yang plastik kayak gini. Wow. Terus ada rolling stiker dan ada yang kayak gini. Imut banget, guys. Oke, langsung aja kita review satu per satu. Oke, yang pertama kita mau review rolling sticker. Yeay. Jadi, rolling sticker itu sticker roll kayak gini, guys, macamnya. Ada warna biru muda, hijau toska, sama pink. Dan ini stamp ya, guys, stamp rolling stamp sticker. Jadi yuk kita buka. Nah, yang ini temanya adalah gini, guys, kayak Barbie gitu. Lucu banget, dan itu untuk cewek. Imut banget, guys. Terus lagi ini banyak macamnya loh, nggak cuma Barbie ataupun apa. Di sini kita coba buka yang hijau toska ya, guys. Wow, isinya itu kayak kuda poni warna-warni, guys. Nah, jadi di sini biar bisa diambil karena ini roh. Terus nanti kalau mau ditar lagi tinggal digulung lagi deh, gulung. Guys, lanjut di sini masih di rolling sticker stamp ya. Di sini kita buka yang warna biru muda. Yuk, apa ya temanya? Di sini nggak sih boba. Kira-kira selucu apa sih stikernya? Wow, ternyata isinya beneran boba dong, guys, dan lucu-lucu banget. Tuh, lihat deh. Tuh, lucu banget. Berwarna-warni juga, guys. Wow, oh my god. Itu beneran kesukaan aku sih. Soalnya kan aku tuh termasuk orang yang mengkoleksi stiker ya, guys. Aku tuh punya banyak banget stiker. Karena selain bisa ditempel-tempel, stikernya itu lucu-lucu banget, jadi aku suka. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke stiker selanjutnya. Di sini kita mau pakai stiker ini, guys. Aduh. Nah, selanjutnya kita buka. Nah, oke, guys, untuk stiker ini contohnya kayak gini, guys. Jadi stikernya itu nanti tinggal di kotak aja deh. Nah, ini tuh lucu banget. Terus gak cuma itu, ada banyak banget. Satu kotak itu bervariasi banget. Nih ada yang warna biru juga. Lucu banget kan, guys? Sama juga ada yang gini, lagi bawa makanan. Dan juga ada yang ini. Oke, lanjut kita ke stiker ini, guys. Ini tuh paling aku tunggu-tunggu banget karena aku udah gak sabar banget nge-review yang ini. Aku udah gak sabar. Nah, ini tuh stikernya itu dikotakin, guys. Isinya 30 pieces dan ada warna hijau, kuning, biru, pink, sama ungu. Langsung aja kita buka, kira-kira kita buka yang warna apa ya? Yang ungu aja ya. Kita ambil satu. Kita buka. Ternyata dalamnya isinya banyak banget, guys. Kalian bisa lihat sendiri. Ini aku nanti langsung aja kita buka. Ini kita buka dari belakang ya, guys. Ternyata isinya banyak banget, guys. Satu kotak ini ditekuk-tekuk sampai jadi kecil. Ini kan
bisa lihat sendiri kan, aku buka-buka sampai banyak banget guys, kayak ada yang bisa lihat kesini guys. Lucu-lucu banget guys, lihat tuh. Kira-kira ada berapa ya? Satu. Ternyata isinya tuh sekitar 20-an gitu guys. Banyak banget ya guys, satu kotak loh. Satu kotak segini ternyata isinya sebanyak ini. Oh my god sih. Oke, langsung aja kita lanjut ke stiker selanjutnya. Karena masih banyak banget stiker. Dan sekarang kita ke stiker ini. Dan yang ini packagingnya itu lucu banget guys. Dimulai ada warna merah, pink, orange, biru tua sama biru muda. Coba. Ini susah banget guys, banyak kayaknya. Ini itu stikernya itu kayak ini guys, tapi packagingnya aja yang beda dan kayaknya isinya lebih sedikit guys. Lucu banget, dari packagingnya aja udah lucu banget ya guys, sampai di dalamnya. Lanjut, ini adalah stiker yang terakhir. Di stiker ini tuh isinya itu ada kalau nggak salah 3 gitu, 3 stiker dan satu gini guys ya, pengerok buat naruh stikernya. Jadi kalau mau ngambil sini tinggal diserang terus ditaruh, misalnya aku mau ditaruh di buku apa di casing HP gitu guys. Oke deh, hari ini aku udah mabuk banget stiker. Banyak banget stiker. Kalian yang punya stiker komen ya. Ya udah, segitu dulu ya video dari aku. Semoga kalian suka dan menghibur kalian. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.